besar, hadiahnya 7 juta dan kita akan bermain dengan Chandra Ateng. Maju ke depan, ayo. Oke, Ateng, ayo. Chandra Ateng, siap. Satu tangan dekat tombol, nilainya dikalikan 3. Ateng, timnya masih 0. Nilai gue. Katanya Ranggi mau ngasih apa ke tim lurus? Maaf, itu masih 0 ya? Iya. Ini lagi isi bensin ya? Dari 0. Maaf, tadi kita boleh kalah, tapi sekarang. Menang. Belum tentu. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Pencet. Coba. Lupa. Udah baca, tapi lupa balas. Lupa. Survei membuktikan. Lupa. Segitu doang isi otak lo. Coba kita kasih tahu coba. Coba Chandra ya, otaknya segimana juga ya. Mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Lobet. Habis baterai. Iya, lobet. Baterainya habis. Iya. Udah baca. Iya. Iya, habis. Hilang. Survei membuktikan. Lobet. Otaknya kan yang lobet. Ah, kayaknya sih. Oke, kita menuju ke pemain keempat. Di tempat saja ada Rafif, kemudian Bagus. Kita tanya ke Rafif dulu di tempatnya Rafif. Bagus siapkan juga. Oke. Mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Enggak kenal. Iya. Survei membuktikan. Oke, bagus. Mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Bentar, ya lo? Oh, sibuk. Sibuk. Survei membuktikan. Ada. Oke. Hai Belok, mau main lagi atau lempar? Main. Yuk kita main lagi dan Belok. Bisa bayangin gak sih gini, ntar kita syuting, baju biru. Pas nyampe sini gak main-main, nonton doang. Iya! Aiban, ya, saya mau nanya deh. Kenapa? Emang boleh penonton dikasih podium? Oke. Okay. Jangan sombong. Iya, ingat loh. Suruh. Tapi tetap hati-hati ya. Iya. Hati-hati, ini belum ada pastinya. Wah, Farhan nih. Farhan, lu dapat chat dari orang. Kalau sibuk, antar deh balasnya karena sibuk. Ada lagi, bisa nggak sengaja, bisa sengaja. Tapi karena ada alasan. Mengapa sih orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Tiba-tiba habis paket kuota. Kuotanya habis, iya. Bisa. Survei membuktikan. Ayo. Gak ada, Tanan.
Yo, ini harus dibayangkan. Mungkin pernah lah, pernah lu HP lu cintang pas lihat udah dibuka tapi enggak dibales. Iya. Karena sibuk atau karena apa? Ya, tar dulu. Bisa berbagai macam situasi dan alasan. Saya baca dulu ya. Mengapa sih orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Lagi nyetir. Oh, bisa. Ini dong. Survei membuktikan. Mungkin kurang jelas kali maksudnya. Nyetir. Udah diam, nanti diambil. Oh, nyetir rumah tangga maksud gitu. Oh, nyetir rumah tangga. Yuk diskusi. Yuk bisa yuk. Ini kondisinya tuh bisa apapun, bisa apa. Iya. Apa bisa apa. Tuh. Iya. Bisa apapun. Pas lihat. Bisa. Masa lagi nyetir ya. Jadi tidak karena kondisinya, tetapi bisa karena apanya. Oke. Oke. Mamendut. Iya. Mengapa sih orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Biasanya mami kalau lagi malas itu, marah. Oh, marah. Lagi marah ya. Kalau marah bahaya dia. Kenapa ngapain? Dia lagi ini marah nih. Mau pergi hujan, dia marah. Dibentak, hujannya naik lagi. Oh, iya. Saking seremnya. Survei membuktikan. Apa lagi ya? Sampai bener sih, kan gue bingung. Iya. Kalau dia salah kita selesai. Iya. Dina. Om Chandra mau makannya sama gue. Oke. Yuk. Chandra. Ujie, mama, papa jangan pisah ranjang dong. Chandra bagus. Farhan mikir juga ya. Oke. Siap. Satu untuk sapu bersih. Tuh kayak gini. Lagi marah, lagi sibuk, bisa apapun. Lagi nyetir. Nggak ada. Mengapa orang hanya... Apa itu? Lagi hujan, hujan. Lu marah sih. Apa? Suara apa itu? WAT, walaupun terkejut ada 2 juta rupiah lagi. Ayo. Ini 2 juta rupiah saya berikan ke Chandra. Kalau jawabannya ada, kalau nggak ada 2 juta untuk lurus. Buat dia. Iya. Plus saya akan memberikan kesempatan untuk merebut nilainya. Pipi. Ayo Chandra. Iya. Nilai apa? Nol dia. Itu semua sembilannya. Siap Chandra. Siap. Mengapa? Ya. Sah. Orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya. Depan selingkuhan. Maksudnya? Iya, kalau di depan selingkuhan kan kadang-kadang mau bales, ntar dulu gitu. Ih, lu mah bukannya jawab malah curhat ya? Iya benar. Parah lu. Lu pernah gitu? Hah? Lu pernah gitu? Enggak. Lu pernah? Iya. Dia kenal. Gimana? Masa lupa? Jangan. Dia kenal. Situ dia. Astagfirullahaladzim, ya gue baru inget Chandra. Enggak. Chandra. Lupa. Ini. Itu. Ah. Ini salah lu, mas ini. Apa sih lu? Karena lagi ada depan. Selingkuhan. Ya. Chandra. Survei membuktikan. Ada nggak? Siap. Dua juta rupiah.
ada juga 2 juta rupiah. Ini adalah kata kejutan. Makin besar. Makin banyak lah. Koin dikit gak apa-apa, yang penting duit banyak. Iya. Apalagi yang dicari sama cewek. Iya. Mana dia? Mana banyak dia? Itu. Segini doang? Iya. Saya mau berangkasnya. Oke. Okay. Sorry Pul. Gue gak mau buang waktu. Oke, Pul. Sepul. Mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Udah kayak, lagi males lah. Males. Oh, males. Males. Males, males. Lagi males aja. Rafif, mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Mau minjem duit? Mau minjem duit orangnya? Iya. Jadinya? Ngutang. Jadinya? Nah, apa? Jadinya? Males. Males. Iya. Teng, mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Salah chat? Salah kirim? Salah kirim. Angie, mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Ditagi utang tapi belum ada duitnya, ditagi debt collector. Ya, ditagi utang. Itu betul tuh jawabannya. Dapa, pinter-pinter pilih jawaban temannya ya. Ketuanya lihat dulu dong. Iya. Tadi sih yang sebelumnya salah jawab ya. Iya. Iya. Lagi nih. Aduh. Dap, aku percaya sama kamu, Dap. Siap ya, Dap, ya. Aku percaya sama kamu. Pesawat. Enggak ada. Mengapa orang hanya membaca chat seseorang tanpa membalasnya? Malas. Iya. Malas. Malas. Lu ngambil jawaban Ipul. Lagi. Lu jawab Ipul. Iya. Bener gak sih lu? Gak ada kapoknya lu. Gue blender lu kalau salah lu. Coba pasangin dulu deh, Enji. Jangan. Pasangin dulu. Jangan. Enji ah. Maaf ya. Gak enak sama pacarnya. Aku aja pasangin. Oke, jadi jawabannya malas ya. Kalau malas jawabannya ada, berarti 99 direbut. Ada kemungkinan dapat 3 juta juga. Yuk! Gak usah dilama-lamain, bisa gak sih? Gak bisa, ini susah. Okay. Terima kasih, Enji. Yep. Survei membuktikan. Malas! Jawabannya Ibu loh. Ipul beneran berguna lo ya. Ternyata ya. Ini setelah 5 tahun kerja aku baru kali ini. Oke, kita lihat. Lu kena tonjokannya. Beneran dipukul gua. Gimana salah? Gimana kalau kita lihat ya, ini 3 juta dari mana? Nomor 5-nya adalah tidak suka dengan orangnya. Yeah. Tapi ujung-ujungnya malas, tapi malasnya bukan gara-gara ini saja. Ini karena orangnya tidak suka dengan orangnya, misal penagih utang. Bisa. Yeah. Dan nomor 3-nya adalah kehabisan topi. Kehabisan topi. Ngapain sih? Ngapain dia bingung? Iya, oke. Okay. Jadi nilainya akhirnya didapatkan oleh Luru. Ya udah kita lihat nih. Lurus nih, lurus. Akhirnya dapat nilai. Nilainya adalah 99. Belok nilainya adalah 426. Oke. Tenang aja, tenang aja. Itu poin boleh banyak. Tapi masalah duit, banyakan gua kan di sini. Iya. Tapi duit banyak kalau poin gak gede gak bisa masuk bonus. Di bonus ada mobil. Sikat lagi. Oke, betul. Karena 99 emang situ seafood.